Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya telah menyelesaikan satu buku di antara sekian buku yang kami tulis tentang masalah keilmuan, mengenai masalah mimpi-mimpi besar kami. Dan salah satunya adalah mimpi menjadi Unisma ini, mimpi menjadi kampus kelas dunia. Dan buku ini diharapkan untuk bisa memberikan inspirasi terutama pada civitas akademika Unisma untuk bisa bergerak maju, untuk memiliki spirit kerja yang lebih giat, lebih tinggi untuk melakukan berbagai macam perubahan. Kita sekarang ini ibaratnya beduk sudah kita tabuh, genderang sudah kita tabuh, yaitu genderang perubahan, baik dari sisi akademik, dari sisi administrasi, dari sisi kemahasiswaan, dari sisi kerjasama, dari sisi habitus pengembangan keagamaan, termasuk sarana-prasarana yang ada di kampus kita ini. Tiada hari tanpa perubahan, tiada hari tanpa solawat, tiada hari tanpa Al-Quran, dan tiada hari tanpa hormat menghormati satu sama lain, tiada hari tanpa keterbukaan dalam rangka untuk mengembangkan pentas di Selamalang. Maka harmonisasi, kemudian juga sikap toleran yang kita bangun, sikap proporsional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing individu yang ada di Unisma ini, selalu harus menjadikan bagian dari unsur-unsur yang tidak terpisahkan. Sekecil apapun yang dilakukan oleh civitas ini akan memberikan makna besar bagi pengembangan Unitas Islam. Sukses untuk kita semuanya. Kemudian buku ini banyak memberikan inspirasi perubahan. Semangat kita adalah semangat perubahan, semangat kita adalah semangat ibadah, semangat kita adalah kerja karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.